Halo guys, jumpa lagi di channel Sukron Firudin. Kali ini Sukron akan sharing cara memasang tabung gas agar bisa menyala nanti kompornya ya guys. Biasanya ketika kita sudah pasang dan sudah rapat, tidak ada kebocoran, ketika kompor dihidupkan ternyata tidak menyala. Demikian solusi singkat dari Sukron Firudin, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan simak videonya sebagai berikut. Oh ya, jangan lupa subscribe ya jika video ini berhasil. Nah, setelah terpasang, pastikan kita dengarkan adakah suara desisan. Jika tidak ada, berarti sudah aman. Kemudian kita hidupkan kompornya, dan ketika ternyata dihidupkan tidak menyala, maka langkah selanjutnya yaitu kita pukul-pukul bagian sini kurang lebih 5-10 kali. Bisa menggunakan pisau atau alat yang lainnya di dapur. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Mudah-mudahan menyala ya guys ya. Demikian tutorial singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.